Kecelakaan yang menimpa Nining, warga Kalisari Pasar Rebo ini terjadi saat ia mengendari sepeda motornya di kawasan Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Namun naas, korban tak bisa menguasai sepeda motornya setelah diserempet dari samping oleh bus Maya Sari Bakti yang tengah melintas bersamaan. Posisi korban yang jatuh berada di samping bus membuat korban tewas seketika di lokasi kejadian. Ya jalan biasa sih sebetulnya, nyalip 06. Nyalip 06 terus ada Maya Sari. Langsung kesenggol sih, nggak ketabrak, kesenggol. Itu mungkin Maya Sari makanya nggak lihat, nggak ngaku ya. Nggak motor. Mengetahui korbannya tewas, sopir bus langsung melarikan diri dengan melepas baju seragamnya. Namun warga yang geram langsung melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak bus Maya Sari. Rekan korban yang mengetahui temannya tewas histeris melihat korban, bahkan seorang di antaranya pingsan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan parah. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan.